Dijahitin. Kecilin. Kecilin. Jangan, enggak apa-apa, gombrong aja bagus. Enggak apa-apa. Ini enggak ada. Iya. Yola kan kalau ininya kepanjangan kan Yola kalau pakai celana sama baju kan selalu dimasuk. Sampai-sampai kalau orang-orang lain mah pikiran sampai-sampai enggak benar, strik. Padahal jombi-jombi doa. Ya. Doa ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rezeki lillahi taala. Saya niat mencari rezeki karena Allah taala. Amin. Untuk penaf saya anak-anak hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Kopi di gelas telah dingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Ketemu lagi sama saya di Didik Channel. Di video kali ini saya nyamperin Mas Blok. Dipanggil katanya Mas Blok mau ngasih sesuatu ke Yola atau siapa. Buat warga, makasih banyak, sehat semuanya, amin. Halo warga, mau bagi-bagiin daging. Resepnya merah, ya daging. Mau ngasih baju buat si Yola sama si Atun ya, tinggal dua nih, ya. Si Anja aja gak kebagian ya. Soalnya salah nulisnya, ya, teleng. Ya, Anja sama si Kei, berduanya makanya. Enggak, ntar kalau pesen lagi enggak apa-apa. Mana sih? Yola, baju nih. Nongkrong. Nongkrong aja, baju kagak. Mau lagi kerawangan aja. Susah. Ini dari Om Bilik 65. Bukan, ya dari saya mah Blok, bukan dari saya doang. Enggak, dari Om Bilik 65, dari gua 70. Oh iya. Dapat kucing. Iya, tapi dari sayanya gratis. Kecil 20.000 per hari. Makasih ya. Iya, Yola. Tadi si Kei di sini. Dia enggak mau nungguin. Iya. Coba langsung dong. Muat enggak itu L ya. Itu, Yola? Yola, terus gua buka baju sih. Enggak usah. Buka baju aja. Yola gimana, sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Dedeknya sehat. Dedeknya baru kemarin. Ya, buat Atun nih warga. Baru kemarin sakit si Alesia, sekarang ada di rumah Blok. Oh, cepet sembuh ya? Iya, soalnya udah sembuh. Alhamdulillah, saya nggak mampir-mampir soalnya ada musibah Yola. Iya Om. Masalahnya. Nih guys, aku mau cobain dulu nih, cobain bajunya ya. Testi. Iya, kita tester. Baju dari Om ini. Dari saya mah Blok lah. Iya. Itu L sama kayak gini ya? L segitu. Dia mah harusnya itu, paling kecil apa? S. S. Tuh, ya kan? Apa salah ya liatin L enggak? Enggak apa-apa. Entar XL, Mas. Apa mana lihat L apa XL? Kayaknya gede banget. L model ya. S dia mau kudunya M. Habis kalau saya bayangin kan Yola kan agak gede. Ya guys, liatin. Gede banget. Bukan gedean, lu nyokikilan. Tapi masuk sih ya. Ya kalau enggak ntar saya jahitin lah paling. Jahitin. Kecilin. Jangan, enggak apa-apa, gombrong aja bagus. Apa? Ini yang enggak dilepin. Iya. Yola kan kalau ininya kepanjangan kan Yola kalau pakai celana sama baju kan selalu dimasukin. Oh, pantas dia biar rapi ya. Jadi enggak kelihatan. Ini sih, masukin ya. Kamu udah juga masukin. Iya. Oh. Keren. Keren ya Yola ya. Iya dong. Oh iya, harusnya. Soalnya waktu itu saya patokannya Lia. Lia kan kasih S juga mau. Maunya L. Lia kan kecil, adiknya Blok. Ini mau pulang jam berapa, Mas? Tadi kita lagi ini malam ini. Tengah 9. Iya
Abu enggak kesini? Tadi pada dari sini semua, Abu, Anja, Toso. Iya, sore. Tadi sore. Rame. Pemagrib pada cabut. Ini mondinya masih ngamen warga. Jadinya kembar. Kembar sama belak. Enggak mau dia dikembarin. Banyak dia begini kembar sama saya. Moso. Yola tindiknya baru tuh, banyak banget. Lagi kepengen kemarin, tapi sekarang yang hidung lagi suruh dilepas sama Kiwong. Oh, iya. Suruh ganti yang kecil, ini kegedean. Oh, Kiwong kerja ya? Kiwong kerja. Alhamdulillah, lagi lancar kerjaannya. Kita telepon Po ya? Iya, telepon Puput. Makasih Yola. Like, subscribe. Gua enggak bisa ngomongnya. Itu bisa. Ya subscribe apa aja warga, pokoknya yang penting subscribe. Pokoknya subscribe, like. Bagus banget sumpah. Iya. Ring. Lagi telepon mamanya Mondi, mama kedua. Mama angkat banting. Mama angkat banting bukan lah. Baik kok. Sudah tidur kali. Tadi juga belum ngomong. Oh, sudah dikasih tahu. Apa ini jam 9 lewat, Om? Mosa dari sana jam 8.15. 9 katanya. Entar aja si antar di sana. Lu sama ini kemalaman sih saya datangnya. Habis tahlilan Yola soalnya. Oh, habis tahlilan. Iya. Ponakan meninggal. Iya. Iya. Udah 5 hari ini sih. Iya. Iya. Oh, gila ya. Cewek-cewek yang cewek. Umur berapa? 22. 22 tahun masih muda banget. Habis lulus. Sakit apaan? Ini autoimun. Oh. Lupus itu loh. Iya. Warungnya juga udah tutup, nggak bisa ngopi ya Yola. Warungnya udah tutup, Bay. Adanya di sana, males banget jalan di jauh. Tadi juga lagi ngopi berdua sama Belok. Oh, lagi ngopi. Kita lagi ngopi ya. Duhnya. Mondi teriak-teriak. Ngopi, warungnya tutup. Nggak usah, saya lagi ngopi. Gue ngamen, dong. Ini udah malam. Mondi. Guys, Mondi ngamen jackpot. Jackpot itu dapat gede. Oh. Jackpot dia, guys, jackpot. Oh, dia maksudnya jackpot apa ngasih? Berapa? Kali. Oh. Kok jackpot kayak mancing aja. Mondi masih ngamen warga nih, saya liatin. Aku Mondi lagi ngamen. Loh, tadi saya jam 8.15 loh kesini. Jam 8.15 jalan ke sini kok udah jam 9 lebih. Ini udah mulai sepi warga. Halo. Wis Mondi udah nyampe sono. Ayo.
Kak Yola dapat jackpot, Mon. Yo. Dapat jackpot. Iya, manggilnya sama Mondi yang sayang. Iya, Mondi juga suka kayak gitu kadang. Dia kadang suka manggil yang asik. Juga. Udah dijambi-jambi gitarnya. Ya. Oh. Kalau itu keuntungan aja itu yang udah diisep aja ini gua balikin. Ya kalau kata Primbon Jawa tuh udah di apa? Udah dijambi-jambi. Habis om kalau enggak udah dijambi-jambi didoain. Jambi-jambi kalau orang-orang jambi-jambinya jambi-jambi doa ya. Doa ya bismillahirrahmanirrahim. Nyawa itu rezeki lillahi ta'ala. Saya niat mencari rezeki karena Allah ta'ala. Amin. Untuk saya anak-anak hambamu ini ya Allah. Amin. Yang penting dikasih sehat semua Yola. Ya alhamdulillah. Kalau enggak doa om, emang apapun kita apapun kudu berdoa ya. Iya, mau ngapain juga. Kata Mondi, apa juga harus berdoa. Kita nggak tahu niatnya juga, terutama pasti ada baca bismillah. Iya. Pertama, waktu Mondi nggak baca doa, ngapain? Ya, bukannya ini musyrik ya, emang apa-apa selalu dengan berdoa. Awalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kayak gitu om. Ya Allah, mau di berapa kali muter gak ada yang ngasih pas ucap bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga rezeki hari ini lancar. Alhamdulillah. Itu. Mandiri katanya mandiri. Aduh, apa di itu kali itu perasaan gak tahu. Saat sini main ada saat. Atau yang mandiri. Atau yang mandiri. BRI juga bisa. BRI itu kan bisa ATM bersama. Juga berapa? Oh, Bapak ada. Apa? Belok kenapa itu? Emang dia bisa ngomong Jawa. Oh. Kalau saya baru bisa. Yola dari jam berapa tadi? Kalau mulai ngamennya tadi ya bisa asar. Lu rusuh banget orang-orang tadi. Kalau mulai ngamennya tadi habis asar, datangnya jam 2 lewatan. L. Oh, lu budak. Oh iya L. Emang dia kan karena emang udah keren. Jadi keren jawabnya, Mon. Ngomong ya. Bener-bener. Oke, warga, saya tak ngobrol-ngobrol dulu vlognya sampai di sini dulu. Karena bentar lagi Mondi sama Blok Yola mau pada pulang. Yola, makasih banyak waktunya ya. Sehat terus anak, suami, keluarga. Mondi juga mau ngamen lagi nih. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Aku mau ngamen dulu guys buat anak aku. Dan ini Mas Blok juga selalu jaga kesehatan Mas Blok. Dan selalu tamain kesehatan istri karena ada kandungan yang harus dijaga. Doain ya, biar
anak saya. Doa pasti, warga itu pasti pada doain, bukan cuma buat keluarga kecil Mas Blok, tapi buat semuanya, yeah, buat teman-teman jalanan. Kagak. Dia nggak mau lah, nggak mau diem. Harus banyak bergerak, tapi nggak boleh beban-beban berat. Bergeraknya itu kalau pagi, jalan pagi kalau orang bunting. Oke deh warga, makasih banyak doa baik buat warga, buat teman-teman jalanan jadi lebih baik lagi dan lakukan hal baik. Makasih banyak sekali lagi yang sudah selalu support. Yang baru menonton channel ini minta supportnya dengan cara like, komen, subscribe, and share jika video ini bermanfaat, jika enggak diabaikan aja. Sampai ketemu di kegiatan saya, Blok Mondi, dan teman-teman parkiran Polres dan Gondrong. Enggak bisa nyebutin satu persatu. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.